Oke okay guys, so ini aku kan ada pagar gini ya. Terus ini untuk supaya batik nggak masuk ke dining room di sana, karena di sana ada karpet yang dia suka banget destroy. Cuma batik udah tahu caranya bridge. Dia tahu caranya ngedorong ini somehow supaya tadi aku lihat begini supaya dia bisa keluar gitu guys. So dan sekarang anaknya barusan nge-bridge. Sekarang dia lari, sudah bisa masuk ke sana sendiri. Dan yang lucunya, waktu aku lihat tadi dia lagi di sini ngeliatin aku. Terus dia saking happy-nya, kayak happy banget dia bisa apa bisa nge-bridge keluar. Bridge itu apa bahasa Indonesia ya? Bridge itu kayak lari kabur keluar gitu loh guys. Dia saking happy-nya dia bisa kabur keluar. Dia nabrak kaki itu, nabrak kaki kaki apa kaki kursi itu. Oh my gosh, batik aku lucu banget sih. Nah, nih dia belajar caranya untuk ngebuka pagernya tuh kayak gitu tuh ya mama.